Wui wui wui, kali ini aku dan Gilang mau makan makanan yang serba digeprek. Ada bandeng dan empal geprek. Jarang-jarang kan bandeng digeprek. Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya, guys. Pertama-tama belah daging ikan bandeng, masukkan daging ikan bandeng ke dalam tepung adonan. Lumurkan tepung adonan pada daging ikan bandeng. Wow. Masukkan daging ikan bandeng ke dalam minyak. Biarkan ikan bandengnya berenang-renang manja, guys. Sesekali angkat ikan bandengnya untuk memeriksa tingkat kematangannya. Kalau udah matang, angkat bandengnya lalu tiriskan terus dan plating deh, guys. Ini dia nih sambal ocel. Untuk bandeng gepreknya, pertama-tama masukkan sambal ocel ke dalam wajan. Lalu diaduk-aduk ya, guys. Terakhir lumurkan sambal di atas bandeng gepreknya. Selain bandeng geprek, ada juga nih empal geprek. Nih, aku kasih tahu ya prosesnya. Pertama-tama masukkan empal. Kalau biasanya geprek empal setelah selesai dimasak dan plating, kali ini geprek empalnya sambil dimasak sambil digeprek, guys, empalnya. Jangan lupa bolak-balik empalnya biar tingkat kematangannya dan gepreknya merata. Kalau udah mateng, angkat empal gepreknya ya. Terus plating deh empal gepreknya. Guys, di depan muka kita udah ada makanan-makanan enak. Wui, wui, wui. Dan sekarang pertama aku pengen nyobain tuh bandengnya. Okay. Oh, wow. Unboxing ya, guys. Langsung aja kali ya. Aduh, guys. Nah, guys, sekarang kita mau cobain dulu, kita unboxing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saturday nights and Sunday morning, stumbling home while the day. Hmm. Dagingnya benar-benar menyelekit dalam dada. Aduh, Gusti. Enak banget. Guys, sambelnya aku favorit. Menurut aku, guys, ini si bandengnya itu aku suka banget. Enggak ada durinya sama sekali. Yeah. Dan tepung itu crunchy banget. Lihat, guys. Aku udah udah begini. Let's go. Let's go, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Daging bandeng gepreknya lunak tanpa tulang. Biar rasanya makin mantep, kita uwek-uwek bandeng gepreknya sama nasi ijo. Nasinya berwarna ijo karena kandungan daun pandannya, guys. Bandeng gepreknya juara. Kita duetkan bandeng gepreknya dengan nasi ijo biar rasanya makin kelas. Kenapa kok jojolin begitu? Enak. Enak banget. Kan? Daging si apa ini namanya? Bandengnya enak-enak banget. Lihat, guys. Lihat. Ini mah enggak usah lah di ini. Langsung aja kali ya. Gilang ini, guys, nafsu makannya sedang membuncah, guys. Karena Gilang udah ditarap kayak pecinta cabai banget. Wih. Juara separah. Nyaris kayak apa sih, Mbak? Kayak gudeg nangka, ngerti gak sih? Coba, aku mau. Ya. Bawang gorengnya taburin dulu, guys. Wih, kerkes-kerkes nih.